Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin rahimakumullah, Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Muharram berasal dari kata haram yang berarti suci atau terlarang. Sehingga dalam tradisi masyarakat Arab melarang terjadinya peperangan di bulan ini. Perhitungan tahun baru Islam bermula di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas keputusan para sahabat menjadikan peristiwa hijrah Nabi sebagai awal perhitungan tahun Islam. Di bulan Muharram ini banyak terjadi peristiwa penting seperti diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam, dan lain sebagainya. Begitu istimewanya bulan Muharram ini, maka ada beberapa amalan sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat muslim, yaitu berpuasa di tanggal 9 Muharram atau puasa Tasu'a dan tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura. Puasa Asyura dapat menghapus dosa satu tahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Muharramullahi syahrul Ramadana ba'da siyami afdal. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Muharram. Hadis riwayat Muslim. Sahabat muslimin rahimakumullah, marilah kita berfastabiqul khairat dan meningkatkan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman Islam kita. Dan selamat tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.